Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Khomar Luta. Halo dulur-dulur dan teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Hari Jumat sore ya, tanggal 25 November tahun 2022. Semoga teman-teman dan dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan dimudahkan mencari rezeki. Oke, ini ada bus Restu Panda ya, Patas. Ini tujuan Atas Jatim, ini tujuan Ponorogo ya. Oke, saya tengah berada di tikungan mesra parkiran belakang Terminal Purabaya Bungo Raseh. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan. Ini pukul 1:54, ada 3 bus langsung ya masuk parkiran belakang atau tikungan mesra. Yang depan ini Ponorogo Indah, ini Catherine Patas Surabaya Ponorogo dengan tarifnya sebesar Rp70.000 ya, tertulis di kaca depan ini Rp70.000. keren sekali ya, ini berwarna merah. Ini Armada XPO Haryanto ya, ada gambar wayangnya ini dari PT Maju Muda Mandiri. Disusul Menggala Patas Jatim Surabaya Malang via Tol Karanglo ya. Dan di belakangnya ada Mira, Surabaya Madiun Solo Jogja Ekonomi dengan tarifnya Surabaya Solo Rp77.000, Surabaya Jogja Rp99.000. Di susul ini Londo Kopla, Restu Agung Putra Surabaya Jember ya, tarifnya sekitar Rp80.000. Dan laju ini Surabaya Ambulu, tarifnya sekitar Rp65.000 di kelas ekonomi. Dan paling terakhir, wow, masih ada ya di belakangnya itu. Ini ada Akas Asri Patas Surabaya Jember dengan tarifnya Surabaya Jember Rp120.000. Ini juga melewati Probolinggo ya, dengan tarif Surabaya Probolinggo Rp60.000. Menikung cantik. Dan paling belakang ini ada Neo Harapan dari Maju Muda Mandiri atau biasanya disebut Miranda ya ini. Dan juga ada Harapan Jaya juga, AC terbiasa dari Tulungagung ini, lewat tol. Ini Neo Harapan Surabaya Ponorogo, tarifnya Rp47.000, ekonomi. Disusul Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol ATB atau AC terbiasa, tarifnya Rp33.000 sampai Tulungagung. Ini pukul 1:58, ada Kalisari Patas Jatim tujuan Surabaya Malang dengan tarifnya Rp40.000. Langsung menikung cantik ya. Berkode Kelkius dari Karoseri Hayustosa. Oh, dan langsung ada 2 bus itu ngebut ya ini. Satunya yang depan ini Wiji Lestari Yuseh. Tarif biasa, ini ekonomi ya. Ini tujuan Surabaya Tuban Semarang, ekonomi dengan tarifnya Surabaya Tuban Rp39.000. Oh, miring-miring. Dan Surabaya Semarang Rp91.000 ekonomi. Dan di belakangnya laju Samson, ini tujuan Ambulu ya. Ini banyak sekali. Wow, ada ujir setar juga ini yang kelas non ekonomi atau atas sebelah kanan. Ini Surabaya Ambulu tarifnya Rp65.000. Dan ini Surabaya Semarang, Tuban Semarang ya. Ini Patas atau non ekonomi dengan tarifnya Rp165.000 sampai Semarang. Ada Kembang Tresno, Sinar Mandirinya, Surabaya Tuban Semarang. Yang masuk didominasi bus Surabaya Tuban Semarang ini. 3 bus, 2 ekonomi, 1 Patas. Ini tarifnya juga sama ya, perkiraan sama. Surabaya Tuban Rp39.000 dan Surabaya Kudus Rp78.000 dan terakhir Surabaya Semarang Rp91.000. Ramai sekali ya tikungan mesra di sore hari ini. Dan langsung ada Eka Cepat. Ini masih pukul, oh ini sudah pukul 2 tepat. Eka Cepat, ini kelas eksekutif atau non ekonomi. Ini kita lihat ya tujuan mana, ini belum terlihat tulisannya. Oh, ini tujuan Solo Semarang. Jadi Semarang via Solo, jalur tengah.
Dengan tarifnya Surabaya Solo Rp120.000 dan Surabaya Semarang Rp170.000. Pukul 2 lebih 2 menit ada dua bus ini Sinar Mandiri ya, Surabaya Tuban Semarang ini ekonomi, dan di belakangnya ada Harapan Jaya. Ini Harapan Jaya Surabaya Tulungagung Trenggalek via tol dengan tarifnya full sampai Trenggalek Rp40.000. Sampai Tulungagung saja Rp33.000 ya, dan sampai Kediri Rp26.000. Ini masih pukul 2 lebih 2 menit. Ini ada Restu Panda. Ini ekonomi tujuan Surabaya Malang. Dengan tarifnya Rp20.000 ya, ekonomi Surabaya Malang. Pukul 2 lebih 3 menit ada bus Damri ini angkatan Bandara Juanda. Ini tarifnya dulu sekitar Rp25.000 ya untuk terminal Surabaya sampai Bandara Juanda. Itu sebelum kenaikan BBM. Kemungkinannya masih tetap ya Surabaya Juanda. Dan ada Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung dari Tulungagung ini dengan tarifnya Rp50.000 ya, ini Patas via tol Harapan Jaya wes. Pukul 2 lebih 5 menit. Ini ada Jaya, tepatnya ini Jaya Kuning, Rosimania, Surabaya Ponorogo melewati Madiun ya. Ini dengan tarifnya sampai Madiun Rp38.000 dan sampai Ponorogo sebesar Rp47.000. Bocah tua nakal ya di belakangnya nih, Jaya Kuning. Pukul 2 lebih 5 menit ada dua bus ya. Yang depan ini Tanjung Mas, ini Akas Milah Jatra atau Akas 4 dan Harapan Jaya. Wis, kasih di depan. Ini tujuan Muncar Banyuwangi ya, dari Muncar. Dan Harapan Jaya dari Trenggalek, ini via arteri ya, yang Harapan Jaya. Tarif Harapan Jaya via arteri sama dengan yang via tol. Dan Akas 4 dari Banyuwangi sampai Surabaya, tarifnya Rp112.000. Pukul 2 lebih 8 menit ini ada Akas NR dari PT Akas Kisara Barokah. Ini kayaknya Patas dari Madura ya, atau Surabaya Madura. Ini tarifnya saya belum mendapatkan info. Bagi teman-teman yang tahu tarif Patas Surabaya Madura bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Pukul 2 lebih 9 menit ada beberapa bus Patas ya, tadi terlihat ini yang paling depan Kalisari Patas Jatim Surabaya Malang dengan tarifnya Rp40.000 ya, via tol Karanglo tentunya Kalisari. Berkode Jetbus 3+. Di belakangnya Manggala, Havana, mohon maaf. Havana juga Patas Jatim Surabaya Malang, tarifnya juga Rp40.000 ya. Dan Harapan Jaya Patas dari Tulungagung, tarifnya Rp50.000. Via tol ini Patasnya ada dua ya Harapan Jaya, via tol dan via arteri. Ini yang via tol. Ini bus Patas langsung masuk parkiran belakang tikungan mesra. Pukul 2 lebih 10 menit ini ada dua bus ya, Restu Panda dan juga Bagong. Restu Panda Patas Jatim Surabaya Ponorogo, tarifnya Rp90.000 ya sampai full Ponorogo. Kita lihat Restu Panda, ada gambar pandanya ya, di ciri khasnya. Dan ini bus Bagong dari Tulungagung, tarifnya Rp33.000. Ini pukul 2 lebih 11 menit ada Pelita Indah, langsung ngebut ya. Wow, ini ada Restu Panda mengambil parkiran belakang. Ini Restu Panda Surabaya Magetan Patas yang mengambil parkiran, dan ini Pelita Indah Surabaya Trenggalek via tol panjang. Wes mantep ini, tarifnya Rp40.000 wes. Pukul 2 lebih 12 menit ada Laju.
Gajah Mada. Wis. Kaget saya lampu kilauannya mantap lur. Dan ini Panda Gemoy ya. Ini Surabaya Magetan ini patas. Pukul 2:13. Rajawa Indah Transindo patas. Ini tujuan Surabaya Jember ya, dengan tarifnya sekitar Rp120.000. Terlihat basah ya, ini kayaknya dari arah timur ini hujan. Pukul 2:16, ini AKSNR Surabaya Madura Mr. Jack. Ini patas ya, tarif saya kurang tahu, bisa teman-teman bisa kasih informasi bagi yang tahu ini. Wih, mantap klakson kapal ini. Dan ini ada EK Cepat Surabaya Solo Jogja Bobot Sari. Tarifnya Surabaya Solo Rp120.000 ya, Surabaya Jogja Rp145.000, Surabaya Bobot Sari saya kurang tahu, saya lupa ini. Nah, di belakangnya Sugeng Rayu Non Ekonomi Surabaya Jogja Bandung. Wow, ini armada terbaru ya. Masih kinyis-kinyis ini, beberapa minggu yang lalu ini diluncurkan. Ngantarnya Surabaya Bandung Rp310.000 via jalur selatan. Masih kinyis-kinyis bersih. Sasis Hino RK 260 ya. Keren ini. Dan di belakangnya ini ada bus Bagong Jos Galek atau Surabaya Kediri Tulungagung Trenggalek Ekonomi via tol, dengan tarifnya Surabaya Kediri Rp26.000, Surabaya Tulungagung Rp33.000, dan Surabaya Trenggalek Rp40.000. Pukul 2:18, ada medali emas tujuan Surabaya Malang via tol Karanglo Red Bull Ekonomi ya, dengan tarifnya Rp20.000. Wow, ini ekonomi ada air suspension ya, ada tulisannya air suspension, ini keren sekali ini. Pukul 2:19 ada laju. Ekonomi ya ini. Rindu. Pukul 2:19 ini ada patas tujuan Surabaya Jember, ini Cipto ya, dengan tarifnya sekitar Rp120.000 wes, apaan manis dari kru, kemenangan Cipto GM. Pukul 2:20 ada Menggala Patas Jatim Surabaya Malang, ini tarifnya Rp30.000 ya, tarif promo. Mantap ini, tertera di depan nih. Pukul 2:22, ini ada Restu Panda, ini patas yang tujuan Surabaya Jember ya. Rally bus hotspot. Wis mantap, keren ini Restu Panda ini. Dan di belakangnya ada Tentrem Surabaya Malang ya, tol panjang ya ini, atau tol Tamandayu tulisannya. Nah, tarifnya Surabaya Malang Rp20.000 ya. Masih tersingkat ya. Berbodi Mega HDD, dua Tentrem langsung, satunya via tol Karanglo. Keren, sama-sama bodi Mega HDD, hasil tarif biasa dua-duanya. Pukul 2:24, ini Borobudur, Surabaya Jember. Ekonomi, di belakangnya ada Harapan Jaya. Ini juga ekonomi atau ATV biasanya disebutnya, atau AC tarif biasa
Surabaya Tulungagung via tol ini. Di belakangnya ada Sugeng Rayu, Surabaya Jogja Purwokerto Bogotsari. Surabaya Jogja tarifnya Rp145.000. Surabaya Purwokerto Rp240.000 ya. Surabaya Bogotsari kalau nggak salah, kalau nggak 250 ya 260 ini. Mohon maaf, bisa dikoreksi ya. Pukul 2 lebih 25 menit ada Mira. Woi, keren sekali ini, full boneka. Aksesorisnya kabut malam Surabaya Solo Jogja. Lewat Madiun juga ya. Semata wayang. Nah, dan ada Kalisari Batas Jatim Surabaya Malang. Rp40.000 tarifnya. Pukul 2 lebih 26 menit. Wow, ada beberapa bus ini. Ini BPLN Jaya dari Ponorogo Rosimania. AC tarif biasa Surabaya, Nganjuk, Madiun, Ponorogo. Wis mantap, tarifnya Rp47.000 dari Ponorogo. Belakangnya Harapan Kita. Subuh se tujuan Semarang Cirebon ini. Keren ini. Disusul Kenjaber, Sugeng Rayu, Surabaya Solo Jogja. Tarifnya masih sama, sekitar 77 sampai Solo dan sampai Jogja Rp99.000 ya. 7547. Setengah tiga ya, ada Akas, Akas NR. Hasil tarif biasa. Wus, langsung menikmati cantik ini. Bus Bagong ya, Surabaya Parang Blitar. Bodi navigator dari Karoseri Tentrem ya, dengan tarifnya Surabaya Jombang, karena ini via tol Jombang Rp20.000, Surabaya Pare Rp25.000, dan Surabaya Blitar Rp40.000. Oke, sebagai penutup video kali ini ada bus Mira. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan maupun salah informasi tarif ya, bisa dibetulkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.